Ini aku gak lemparan lagi dari Dino. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say and for the first sore nyari takjil guys. Nyari gorengan sebelah sini nih. Mudah-mudahan buka sih. Nah, gorengannya lumayan enak. Ini orang ramai banget guys. Sekarang pada nyari makanan semua. Saya mau nyari es dulu. Saya nyari es. Ini es langgaran gua di sini. Ya. Esnya murah cuma 10.000 tapi banyak banget. Gak tahu buka apa enggak. Oh buka nih. Oh buka ternyata buka. Bang, bungkus satu bang. Ya, banyak. Ya? Enggak, udah ambilin aja, nggak apa-apa. Campur mana? Campur boleh. Panas pakai? Boleh, nggak apa-apa. Namanya ini prasmanan, ambil suka-suka. Oh, mantap guys. Ini jadi dekat itu ya, jalan arah ke Bekang. Mas 10.000. Mantap. Bang, hati ya. Jadi buah langganan ya, es campur cuma 10.000, jadi kayak prasmanan kalian bisa pilih sendiri toppingnya apa aja. Murah banget kan, cuma 10.000 guys, mantap. Cuma kalau puasa itu emang berkah Ramadan ya, jadi banyak makanan di jalanan. Jadi makanan apa aja ada, yang tadi yang gak ada jadi ada. Semua makanan semua, mantap. Enggak di sini doang, tapi hampir semua ya. Seluruh Indonesia itu pasti ada makanan kayak gini. Ini aku beli gorengan aja. Di suasana berbuka puasa guys, rame banget. Tuh, panjang jalan itu isinya makanan semua. Makanan semua guys. Spesial tuh, ini langganan gua, enak banget. Jadi bulan berkah itu banyak makanan guys, yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya nggak ada buat beli akhirnya ada juga, alhamdulillah. Inilah berkah Ramadan guys. Ini masjid lagi dibangun nih. Oh iya, aku mau beli es selendang mayang nih. Ya besok aja deh. Besok aja deh, ini udah banyak banget. Tahun gak kemakan juga. Besok lagi kita explore lagi ya.
Okay guys, kita pulang. Tadi lama banget nggak tahu ada orang sendiri, tapi udah dikasih tahu sama petugasnya di Alfamart, nggak ngerti-ngerti. Jadi emosi nih. Sebenarnya nggak boleh emosi ya, puasa ya. Udah sekarang mau pulang aja guys. Udah bentar lagi mau buka ya. Ya udah, sampai nanti banget orang pada jualan ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan pada laku ya. Mudah-mudahan pada laku semuanya. Cukup gitu aja ya. Aku hari ini vlog singkat nyari takjil sore-sore bulan puasa. Enggak tahu besar mau bikin video apa. Hari ini aku videonya bikin day in my life nyari takjil. Hey guys, thank you for watching. Mantap.